Halo Vision Navy News, kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas Hari Nusantara tahun 2023 menggelar persiapan sejumlah kegiatan seperti bakti kesehatan, stand pameran TNI Angkatan Laut, bersih pantai dan tanam mangrove, serta melaksanakan Tactical Floor Game Demo dalam rangka Hari Nusantara di Kota Suwasiu, Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Pelaksanaan Tactical Floor Game ini ditinjau oleh Wakil Asisten Operasi Kasal Laksamana Pertama TNI Ariantyo Chondro Wibowo, Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten H. Ali Ibrahim, dan para pejabat Forkopimda Tidore Kepulauan. TFG dilaksanakan sebagai forum untuk memastikan dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang diskenariokan, sehingga acara bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Komandan Satgas Hari Nusantara 2023, Koarmada 3, Kolonel Laut Pelaut Hananto Dwi Prasetyo. Ada 4 titik kegiatan, yakni penyiapan bakti kesehatan dilaksanakan di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang sadar di Pelabuhan Trikora Tidore, Kota Tidore. Dan pameran TNI Angkatan Laut dilaksanakan di Pantai Tugu Luva, Kota Tidore, Kepulauan. Sedangkan bersih pantai dan tanam mangrove di Kampung Bahari Nusantara, Dowora, Tidore. Kemudian untuk pelaksanaan Tactical Floor Game dilaksanakan di Gedung Satuan Pendidikan Nonformal, Jalan Sultan Mansur, Kota Tidore. Acara puncak Hari Nusantara sendiri dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 yang akan menampilkan demo sukes, revol, sailing pass, dan flying pass. Jadi bisa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih, Jelas Weva, Jaya Mahe.